Desa Sumber Buluh adalah sebuah desa yang termasuk wilayah administratif Kecamatan Songgon. Berdiri sejak 16 Desember tahun 2000, yang mempunyai luas wilayah 448 hektar dengan jumlah penduduk 4.400 jiwa. Desa Sumber Buluh juga mempunyai batas alam, yaitu diapit oleh dua sungai besar, yakni Sungai Kumbo dan Sungai Badeng. Juga hutan pinus yang berada di ujung barat sehingga sangat potensial sebagai sebuah desa yang bermanfaat sebagai desa wisata. Terbukti dengan adanya beberapa tempat wisata yang sudah eksis sampai saat ini, antara lain Kali Badeng Adventure, yaitu sebuah wahana rekreasi petualangan arum jeram yang penuh sensasi. Ada pula wisata hutan pinus yang dikemas secara eksotis, sangat cocok untuk tempat bersantai bersama keluarga dan sahabat. Selain menampilkan eksotisme, tempat ini juga dilengkapi dengan sarana-sarana bermain, antara lain flying fox, safari berkuda, safari jeep, spot selfie, rumah pohon, gembok cinta, dan sekolah hijau bagi anak-anak untuk mengisi hari liburnya. Pertanian juga sangat mendukung terhadap program desa menuju desa wisata yang selalu diidamkan masyarakat. Kami siap mengawal Desa Sumber Buluh sebagai desa wisata sehingga berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa.